Malaysia menawarkan diri untuk pencalonan sebagai presiden persidangan program penempatan manusia pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UN Habitat bagi penggal 2026 hingga 2029. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dipertanggungjawabkan untuk membuat segala persiapan bagi memastikan matlamatnya tercapai. Pengarah Eksekutif Basel Action Network Jim Paket mencadangkan supaya kerajaan Malaysia melakukan sesuatu apabila lebih 9 juta kilogram sisa plastik diekspor ke Malaysia dari Jepun pada 2023. Ranking skuad Harimau Malaya jatuh 6 anak tangga untuk menduduki tempat ke-138 dunia berdasarkan kemas kini terbaru FIFA. Sebelum ini, sejak 15 Februari, skuad kendalian Kim Panggon itu menghuni posisi ke-132 dunia. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.